محمد صفات صفاتك كن مؤتن وانت سيء أخلاقك لن مرتبتك هي كموتي terang repoti sallallahu wasallam ala nabi sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi Thank you.
Bapak-bapak sekalian, Pak Asmoy, Bapak yang saya
الصلاة على النبي وسلم.
Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa alim
sampaikan salawat salam ya Rabbi salli ala Thank you.
20 mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu safi'an lahu yawmal qiyamah, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fata'annama jabalan min dhahabin fi sabilillah. Al-Hadis Amma Ba'du. Hadrat al-Muhtaramin, para alim ulama, para kiai, ibu nyai, sesepuh dalam ini sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken, khususan murabbi ruhina wa akhlakina wa jasadina, panjenenganipun Romo Kyai Haji Muhammad Tahir Riga Isan Wahli Baitih ingkang tansah kita ajeng-ajeng manfaat barokah ilmunipun, dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek Wonodadi, Bapak Kepala Desa, ugi perangkat-perangkat ipun ingkang tansah kawula mulyakaken, dumateng panjenenganipun Bapak Tajuddin MPD selaku Ketua Yayasan, para masayikh, ugi sedaya asatid wa asatidah saya saking salafiyah ugi formal sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, para bapak ibu jamaah pengawasan rutin Kitab Al-Ibris ingkang tansah kawula mulyakaken, ugi dumateng sedaya tim hadroh al-faid sedaya santri-santri pesantren Abdul Faid ingkang kawula banggaaken. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ngawiti atur wonten ing kesempatan dalu punika, sumangga kita ngajiraken raos syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa atas limpahan rahmat, nikmat, taufik saha hidayahipun kita saged mangkempal wonten ing majelis menika dalam rangka memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangge kawontenan sifat wal afiyah. Lan mugi-mugi karawan panjenengan sedaya punika estu-estu kaliyan Allah kacatet dados sedalipun amal ingkang manfaat, maslahah, barokah fitunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun sholawat salam kita tansah kalimpahaken dumateng panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi turja syafa'atuhu fi hadhihi lailah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, ing mriki kawula kajibah minangkani mukasimul awqat, boten prayogi menawi kawula matur kata langsung kemawon
kawula wawasaken tuntutipun adicara ingkang badhe lumampah wonten wekdal dalu punika. Adicara ingkang sepindah pembukaan, adicara ingkang kaping kalih wawasaken ayat-ayat suci Al-Qur'an, adicara ingkang kaping tiga selawat ulal badru, dipun lajengaken adicara ingkang kaping sekawan sambutan atas nami panitia, adicara ingkang kaping gangsal maunggatul hasanah ugi wawasan tahlil, lan adicara niki mangke paripurna sasampunipun kita pungkasi sesarengan kalian wawasan doa. Para bapak ibu sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, adicara dalu punika dipun sekuyung kalian ngasa audio kalian meeting AM audio pemuda bakalan live streaming Alfred multimedia kalian aditama. Para bapak ibu sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken, sumangga adicara dalu punika kita bidak sesarengan kanthi wawasan suratul Fatihah. Ing pangajeng mugi-mugi adicara niki mangke pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Lancar boten manggihi alangan setunggal punapa. Tolabal ridho illahi taala lahul fatihah. Adicara selajengipun wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dumateng akhinal karim isan mutapi kawula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima gana yang
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-Azim, sadaqallahul-Azim, sadaqallahul-Azim. Wabarakallahu li walakum bil-Qur'anil Azim. Amin Allahumma amin. Dumateng akhinal kali isan mutakin kaula aturaken aku ngimbangun. Adicara ingkang kaping 3 selawat mahalul qiyam dumateng sedaya tim hadroh al-khair kaula semangga aturaken. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, ya I'm not afraid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd.
jenab al-Burumah wal-Budola Dumatan para alim ulama wabil khusus panjianipun Romo Giyaji Pamito Isan Wali Bebi ikan kula telah panjian sedoyo tonggo-tonggo barokah ilmunipun Dumatan sekenap asatid pondok pesantren Gubat ikan kula hormati lan Dumatan sekenap pengurus yayasan ikan kula hormati Lantumaten Ustadz-Ustadzah SMP SMA Terbang Lumpai dengan menghormati Dumaten segenap pengurus Pengawasan Ahli Tulis dengan menghormati Dumaten Kapolsek Wonodadi dengan menghormati Lantumaten Jajaran Perangkat Desa dengan menghormati Lantun Mateng Santri Putra Maun Putri Kang Berbahagia Lantun Kesupen Jamiah Alpen Kang Berbahagia Sepidah Muka Kita Sarang-sarang Muji Syukur Untuk Kesuat Dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Gunoko Kulau Dalam Panjina Sedoyo Ik Dalam Beli Kota Sih Ginajar Beli Ujim Singgo kula panjenengan sedoyo saged ijabah dakwah dereng-dereng hikmah tigro Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanthi kawontenan sehatul badan wa tubuhul iman biqouli alhamdulillahi rabbil alamin. Pokok kalipun selawat serta salam kita sakat tunjuk dumateng junjung kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pemimpin umat, Nabi kang paling syafaat boten pandang sugih dari melarat mugi-mugi kula telah panjenengan sedoyo kang wonten majlis ingkang kudu barokah menika termasuk bagian umat ingkang asil syafaatipun amin amin ya rabbal alamin ingkang salajengipun kawula matur suwun sanget dumateng pranata dicara ingkang sampun paring wekdal dumateng kawula mugi-mugi wekdal sapangke kula pinaken ingkang sae lan ipun Para hadirin kader dengan hormati MBG Kaula Minangkani wakil saking panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaturaken marhaban dalan dasalan dhumateng kepada panjenengan sedoyo ingkang sampun karo royo dugeni wonten ing majelis kang berkah menika kalau dipendhawaken man adhuma maulidi kuntu safian Datus panjenengan sedoyo para royo wonten pondok punika nggih punika kabure angsal salpaniku saking Kanjeng Nabi. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedoyo angsal ridho dening Allah Subhanahu wa taala sing saged barokahi angsal salpaniku. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun minangkani wakil panitia boten wale-wale kawula Matur suwun dumateng kanca-kanca panitia ingkang sampun ngorbanaken tenaga pikiranipun ugi boten kesupen dumateng para donatur ingkang sampun khidmah derek-derek gipun nyengkuyung wontenipun acara ikdal punika lan ugi dumateng Ibeniko soning akhidmah saking NASA saking AM bagalan uki syuting lan NASA sajipun kaulo sarijang panitia boten saged bales punapa-punapa anangung saged tunggaken jasa pengawasan jasa pada dunia wal akhirah amin amin ya rabbal alamin ugi acara ikdal puniko ibeniko acara Maulid Rasul ugi ibeniko mengerti almarhumah ibeniko mahasis pondok pesantren Gubat ikdal puniko Senin Pahing terus acara ikdal puniko dipun kepalaken mulutanipun radi wingking terus dipun jumadil Maulid badhe mulut punak terus Kaula sarincang nggih dipun nglaksanakaken acara Masio sampun
wekdalipun bulan dur wonten batu mulut boten ngrasaken atosipun boten gebeniko maka baipun boten kurang. Alhamdulillah antusias para hadirin kadosi tambah kathah, tambah semangat, mugi-mugi saged istiqomah dados pun ngantos penggalianipun abaisan punika termasuk kita kedah ururi utawipun lestariaken. Dados kasuwun kita derek-derek terasakan gebeniko amaliyahipun almarhumlah gebeniko pengawasan kita Alif Dries meniko. Dados kita sekuyung sareng-sareng kita makmuraken meniko, kita uri-uri bugi-bugi kanthi mekaten kita dipun akhiri saderengipun sedaya. Allahumma amin. Alhamdulillah termasuk ibu niko ingkang dados acara ibu niko ingkang dados pemawasan ayat yang dilakukan ibu niko termasuk santri-santri SMP terpadu, SMA terpadu niku termasuk monggo bapak ibu putra wayahe pun niki sedang malih ibu niko tan ajaran baru dados SMP SMA terpadu niko ibu niko PBDB dapat dipun awali, dapat dipun tapi nopo ingkang sedere ibun dan terus pondok pesantren dan puniko ada dari SMP SMA terpadu puniko monggo kita uri-uri kita termasuk pendidikan ibun termasuk tinggalan ibun alhamdulillah monggo kita makmurakan kita ibu niko lestariaken buat sana ibun dukungan ibun kadang menghikmah ibu niko berjuang wonten agamipun Allah meniko. Para hadirin ingkang kula hormati, alhamdulillah niki wau anggenipun infak panjenengan sedaya ing dalu meniko berkumpul infak ibu niko 8.931 ya. Sepeda malih infak panjenengan sedaya Iqdal Beniko ngembal 8.931 rupiah. Alhamdulillah dibuki caken nyabar biayi jadah panjenengan sedaya wonten pondok Beniko mugi-mugi dados amal makbulan indallah. Amin amin ya robbal alamin. Ugi ngimutakan malih pilih Jumat ngaji niku Jumat Legi ikut termasuk wajibai pun kagem ngimun-ngimun ngibeniko al-mukul amal kurlaha punya ifat tadi dan terus acara ibun ngibeniko pengamalan surat mujian ngibeniko kagem ngibun-ngimun al-mukulaha punya ifat tadi dan terus kudalipun ngibeniko bado yasinan antawis jam 8 monggo moro hadirin hadirin ngibeniko kita derek-derek khidmah dumateng punya ibu niko kita ikut-ikut kita doa sareng-sareng wonten makom ibu niko tempatipun terus Jumat ngajeng ibu niko Jumat Legi termasuk kadang-kadang amalia ibu niko ngibut-ngibut dumateng amal kulha punya ibu niko. Para hadirin hadirin kang hormati ugi boten kesupen dumateng para jamaah ingkang online ibu niko bugi-bugi sakit barokai sakit-sakit ibeniko tambah semangatipun. Alhamdulillah ini dari penjuru bakalan dapat gedangan ini gedangan kakilan alhamdulillah sakit pun melampah terus pun kopak terus ugi bakalan ipun kata sebut kebut monggo toko-toko para alumni Abdul Fed kita sarang-sarang di kuyung pengawasan Albus Beniko sakit berkembang malih sakit mulai biar dumateng pada ibun posisi pun lumai biar ibun dumateng kalau banyak nasdur gigi dibun akhirnya sakit satri pun almarhumlah ingat sekali cingi pun mengatakan jadi pun kula aturakan gue pilih akhirnya pun minangkani wakil sakit kocok-kocok panitia akhirnya pun caos panggur mata pasugatan utai pinaraan ikan sajak kirangan sepakat dumateng panjenengan sedaya kawula minangkani wakil kanca-kanca iki kadose dadi gludhak akhire
tingkare kula suwani kados ing kira kados niku mboten sanes kawula minangkani wakilipun nyuwun pangapunten kangsa kathahipun dumateng panjenengan sedaya. Saking kula pribadi minangkapan kata terakhir untuk kelapanipun kalau akhiri wallahu ma'afiq lami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Ustaz Zainal Rifai SPD kawula aturaken agunging panuwun. Adicara sasengipun Maulidatul Hasanah ugi wasan tahlil ingkang badhe kaaturaken panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kyai Haji Muhammad Fahim Ridho Ihsan dumateng panjenenganipun kawula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد ورسول أصواتك والوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وحضرة المكرمين والمحترمين وروح علم العلماء وروح يائي ابن يائي مسائل أسبوان tokoh tersepuh Haji Sepuh para ustaz pejabat pemerintah enggak kula muliakan kepala desa dan juga peserta aparat pemerintah desa Wonogati juga yang berhormat dari Polsek yang kami hormati Sugeng Galuh dan bersama staf-stafnya dan ajudan-ajudannya, para pengurus majelis tafsir Al-Iblis kantor mulia, para jamaah hadirin wal hadirat dari mana saja yang kami muliakan, pakel dan sekitarnya termasuk perlukan suara pelem sekarang pindah betong yang dimau suara yang aspal betul lali kalau lompor di cakot lo kan om salah mana meruang kelar nyakot yang mau lebih mana masih nyakot celup-celup poro setuju ikan samirau jamaah hujan ikan kalau melihat dan hadir saking keranda juga ngeri setuju oh mau ke di aja ke juga saking tamanan, saking nantru yang kalau melihat kalau adik-adik pecinta sholawat ini komplit beragis komplit apa orang? Dan ini enak itu sih kalau naik pas komplit pewena mau bu bisa beda dangdutan so kia ya hadir
hadirin wal hadirat sekalian dan muliakan tidak ketinggalan buru-buru Omi Prapata yang hadir. Sekalian yang saya kenal, pengurus Pondok Pesantren Dewa Nasate, sekalian yang saya kenal dan muliakan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur wonten restuipun Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah lan inayah pinuwun napa kita saged hikmah lan hikmah di bulan Syahrul Rabiul bulan Maulud mungkin samangke sampun Rabiul Sari tak tuwul nggih. Akan tetapi tidak mengurangi mahabbah kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu niki kita waktos dumateng Allah, kita mencari ilmu setiap malam Senin, dan kebetulan malam ini adalah Senin Pahing. Rutinitas kita kirim doa Suratul Fatihah, Al-Ikhlas, tahlil dan seterusnya. Ini adalah merupakan khidmah kita kepada Allah melalui kita petos datang tiang sepah leluhur, wabil khusus kedua orang tua kita, wabil khusus guru kita Al-Mahfurlah Abah Ihsan Abdul Mukti, dengan harapan mudah-mudahan dan mugi-mugi kita sesuai tangsa terus dan terus dikantuk hidayah ibn Allah subhanahu wa ta'ala, taufik ibn Allah subhanahu wa ta'ala, sedap istiqomah kini pun ibadah dikantuk syafaat ibn Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Yukulina alhamdulillahi rabbil alamin. Poro ikan samirahmu ingat kula mulia perlu menjadi catatan bahwa kebetulan malam hari ini tidak seperti malam biasanya. Boten kados malam Senin Pahing sakti hadir ini rata nikiti pun sarangi kalian likro maulidin Nabi maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panggungnya pun juga agak beda. Biasanya weekend teksnya itu cuma pengajian rutin, semakin teksnya peringatan oleh Nabi. Terus wonten lampu disku. Karena bumi yang ini rumah, dia cuma kurangnya santok ya. Perapatan ini tak mengingat semangat itu juga kayak sapa ngeji ini semangat. Ini lampu ini berhenti kok lampu ini. Jadi lampu ini mati itu sekarang apa hijau berarti. Itu kok bugi ya nanti operator. Baru hadirin wal hadirin jamaah sekalian kita kolom. Sehingga yang perlu kita ingat dan perlu kita syukuri, bahkan wajib kita syukuri dan kita ingat, yakni kontribusi besar baginda Nabi Muhammad SAW, jasa besar Rasulullah membawa umat manusia minal dulumati ilal nur, minal jahiliyah ilal islam. Gila bumi, gila bumi. Kontribusi yang sangat besar, jasa yang sangat besar. Bagaimana Nabi kita membawa syariat ulama, syariat agama Islam ini minal jahiliyah ila Islam. Antos dan memiliki kita semua bisa merasakan begitu nikmatnya hidayah yang Allah berikan,
begitu nikmatnya taufik yang Allah berikan sehingga kita nyaman di dalam majlis pengawasan dari Niki sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tetes minimal kita Niki dibuat paringi rasa nyaman di dalam majlis ilmu. Ini adalah hidayah yang Allah Subhanahu. Makanya bulan Bali takutan bulu-bulu perapatan biasanya nyaman ngopi di perapatan kok itu naik ini ya yuk buah ini biasanya rutinitas ini perapatan kalau ya ini kok bisa naik ini gitu tadi ya inilah kenyamanan inilah yang Allah berikan kepada kita semua sikus ya Allah hari ini kulo panjenengan sedoyo mungkin malam ini ada acara kita cancel Maulid Nabi sini gitu. Mungkin tahun ini ada acara luar kota kita cancel. Semoga dan semoga ini adalah merupakan hidayah Allah kepada kita semua karena apa? Kontribusi besar adalah syariat yang dibawa Nabi minal zulumat ila nur dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang minal jahiliyah ila islamiyah. Dari ini kita satu merasakan duduk bersama betapa agungnya kontribusi Nabi kita, betapa agungnya jasa Nabi kita sehingga membawa syariat sampai detik ini kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Amin Allahumma. Amin. Saya jumlah perjuangan Nabi kita membawa Islam tidak mudah, tidak ringan. Termasuk perjalanan yang berat, amanat yang sangat berat yang harus dipikul dari umat oleh Nabi kita. Coba bayangkan. Nabi ini difitnah, dihujat, diolok-olok, dicaci maki, diobok-obok, dikambing hitamkan. Ketika seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad? Sinten Nabi Muhammad niku sinten? Ketika ada pertanyaan jawabnya, Nabi Muhammad adalah sahir, penyihir, penyahir, tukang sakit, pesihir, kahir, ramal, syair, penyanyi. Bahkan menjudul Nabi itu adalah Nabi yang gila. Keburukan-keburukan Rasulullah bukan keburukannya Nabi alamin, keburukan dari omongan-omongan dan karangan-karangan orang kafir yang memojokkan, yang mengkambing hitamkan baginda Rasul sehingga dalam perjalanan dakwahnya Nabi harus menghadapi ujian, rintangan, bahkan tidak hanya kerikil-kerikil tajam tapi curam, bahkan nyawa sekalipun yang harus dipertaruhkan. Makanya kata sesopo Kanjeng Nabi kepelayu-pelayu minal Makkah ilal Madinah Munawwarah diusir. Jelas lagi sak pegel-pegel ibu orang awal ide ini apa yang itu awal ide sampai diusir dijel gitu. Kita berdakwah, kita menyebarkan agama terus sampai diusir kan gak sampai sahur tuh. Paling coro di pegel-pegel ono ya wis minggu ini dirasani gitu. Ning ngarepe rawani. Ning ngarepe rawani lu paling minggu ini. Kaya aku ngene iki wong sing rapen teman paling ya ngrasani ning buri ngono ta. Ning ngarepe di rawani gitu mah. Aku jadi slow ae. Ya alhamdulillah orang mana yang ngarepku. Saya dengar aku nyokot di Mengkuli. Mesti gue lagi lewat ngacung cinta keting ya dulu aja. Lihat ngulang-ngulang dong ya aku, dia nyomong angkot ya. Kurang iwa aku. Apa aku muda lemu ngomong dong. Oh iya, musuh gue ya kiri teman-teman. Hadirin wa hadirin.
Itu sebuah kontribusi Nabi yang sangat berharga. Sampai Nabi kebayulah ini kok cumi. Sekarang bayangkan, berhala-berhala yang mewarnai sekitar Ka'bah. Bayuloh, mungkin sehingga dengan yang sudah sialah di Makkah, Makkah Mekaroma itu, atau Madinah Munawwarah. Cumi koyo nopo, indahnya Ka'bah Al-Mukarramah. Dulu menjelang detik-detik Rasulullah itu penuh dengan berhala, penuh dengan patung dan berhala. Bahkan di dalam Ka'bah sekalipun. Nah, kelahiran Nabi ini merupakan sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebagai nabi penutup, nabi pamungkas, khotamul anbiya wal mursalin, sekaligus penyempurna syariat-syariat dari nabi-nabi sebelumnya. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Adam terus, Nabi Nuh terus, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut terus nih kok, Nabi Ibrahim dan seterusnya itu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu, Nabi Isa, terus Nabi Muhammad. Dan ini kondisi agama Islam. Kondisi agama Islam atau syariat Islam, syariat tauhid yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya itu nyanti para nabi. Ketika Nabi Muhammad ini belum lahir, padahal sebelum Nabi Muhammad ada nabi, walaupun jaraknya berabad-abad, ratusan tahun dalam riwayat, termasuk apa? Nabi yang terakhir, Nabi Isa itu, syariatnya Nabi Isa. Lalu terus ketika Nabi Muhammad sebelum lahir ini, syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya itu kemana? Oh ya, waktu itu ujungnya. Ini seandainya, Tapi kan, enggak. Umpomo Nabi ini kubatan timun layar akan ini. Oh ya, kayak apa dunia ini? Dan itu tidak mungkin. Andai kata Nabi tidak lahir, dunia tidak akan tercipta, alam semesta tidak akan tercipta tanpa kelahiran Nabi Muhammad. Sehingga sebagai Nabi penutup, Nabi pamungkas yang menyempurnakan akhlak, yang menyempurnakan syariat dari Nabi-Nabi sebelumnya, yang harus dan wajib kita apresiasi, kita respon dengan syukur, dengan apa? Nikmat. Inilah jasa dan kontribusi besar bagi Nabi kepada umatnya, termasuk kula njenengan sedoyo umat Nabi Muhammad sing nadong syafaat ingkang wonten yawil. Ya ma. Mama arep kelirik kono arep ndelok kabar iki. Ah, ayo. Hadirin wa hadirat, lakon. Lah kontribusi ini gitu, kadang kula jenengan niku lali gitu, lali. Kemudian oleh Nabi agama ini dibawa sampai Nabi menghadapi beberapa ujian-ujian, rintang. Lho kenapa Nabi Muhammad dihujat, dicaci maki, dicemooh, diolok-olok, dipulau sorok, bahkan diusir, dikeluarkan dari Makkah Mukarramah sampai kepayu-payu ke Madinah Munawwar. Apakah Nabi ini termasuk orang yang dibenci oleh kaumnya? Nopo Kanjeng Nabi itu termasuk orang yang jelek, orang yang buruk oleh masyarakatnya? Tidak, boten. Nabi adalah sosok yang paling disenangi oleh umatnya, oleh masyarakatnya. Jauh sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasulullah, diangkat sebagai nabinya Allah, jauh sebelum itu Nabi itu sosok yang paling disenangi. Contoh apa? Karena Nabi punya sifat dipercaya, jujur, amanah. Jujur, amanah.
ora arep kampanye lho iki. Iki no politik. Lali jamaah kan, jamaah ijo, jamaah kuning, jamaah abang. Macam-macam. Jadi nanti kalau sudah masuk politik, memecah belah umat. Kalau terus akan. Nabi ini punya sifat yang amanah, jujur. Amanah, dipercaya. Al-Amin, cerdas. Jadi Nabi tidak ada orang yang tidak suka atau yang benci. Wong sing boten perkenalan Nabi itu boten nek. Sing nuwun sewu, sing mengolok-ngolok. Tidak ada. Karena Nabi punya karakter yang baik. Punya karakter yang istimewa. Sosok Nabi adalah sosok yang istimewa. Semenjak Nabi diangkat oleh Allah sebagai Nabi, Allah sebagai Rasul, itulah kata Nabi dihujat, dicaci maki, dibenci. Terus Nabi itu diketingi wong, dianggap sebagai sahir, penyihir, sair penyanyi, kahin peramal, bahkan majnun sampai dikatakan gila. Itu semenjak Nabi diangkat oleh Allah sebagai Nabi-Nya Allah, sebagai utusan Gusti. Tapi sebelum itu, Nabi sosok orang yang terpuji, sehingga dipuja-puja, dipuji-puji. Makanya uang karakter bagus itu kadang memang karakter. Ini contoh. Enak santri kuwi lho. Ini suara santri trinti, ini santri bakalan. Siji kuwi tukang bakong. Siji kuwi tukang bakong. Neng loman. Loman. Di jero di rokok ini sanjakanane cukup ya wis rokok. Rokok siji rokok. Mangan siji mangan. Cara ngopi siji ya kopi. Jadi kadang kopi siji ditunjangi. Tapi bakongan. Terus santri sing siji ini, iki ndak boleh sebut merek iki. Dengi wis. Sing siji ini ku ora tau bakong. Sregep jamaah. Yo ora sregep tapi tak ini isu-isu. Tapi al-dakhir wal-cekhir wal-medit wal-kelintingi wal-mentil mentil-mentil cekret raimu. Iya, nek kalau gue. Berarti kan karakter. Di foto-foto udah nunggu cekhu. Wong lomani lo masih ngomongin. Udah, menunggu lo. Itu karakter. Kadang kan yang sih. Nombor ini ujung ini. Orang tuwi. Yo al-dakhir wal-blekhi wal-pentil wal-koyo karet apetnya ngumpulin nanti teropon ulegi ada kono singkulung dan seterusnya begitu. Ini karakter, karakter. Nah, sebagai utusan Allah Nabi Muhammad dalam sebuah hadis niku inna ma qaitu li ta'ima ma karima ah. Bahkan atas dalam Abu Malika firman Allah laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitab al hikmah wa in kanu wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Bismillah qul bi fadli rabbi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu dhalika khairun mimma yajma'un. Duh, ini Nabi-Nabi, Nabi Muhammad ini adalah sosok yang membawa akhlak ulama dengan studio dari akhlak jahiliyah menuju akhlak Islam. Begini mungkin dari akhlak jahiliyah menuju akhlak Islam. Sehingga pak karakter-karakter yang tidak baik ini menjadi karakter yang atau mungkin sebelumnya ketika jahiliyah sudah ada karakter yang baik. Loh, kok ada zaman jahiliyah
ada karakter yang baik, oh ada, sosial tinggi, ada, senang bersilaturahim, silaturahim, ada, anjang sana, sering bermasyarakat, sosialnya bagus, saling berbagi kepada sesama. Ini ku karakter-karakter yang baik, tapi sebelum datangnya Islam. Ini kalau maksudi bahwa Nabi ini adalah punya karakter yang baik jauh sebelum diangkat oleh Allah sebagai Nabi-Nya Allah, sebagai utusan Gusti, sudah punya sifat yang terpuji, sifat yang terpercaya, sifat yang amanah, jujur dan adil. Ini adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gak ono ceritanya Nabi-Nya Allah itu, utusannya Allah itu terus sebelumnya jahat, sebelumnya jadi Nabi itu, jadi utusannya Allah gak ada. Oh Nabi Muhammad itu dulu jahat, kemudian diangkat oleh Rasul menjadi orang yang baik. Oh tidak, sebelum diangkat oleh Allah sebagai Rasul sudah mempunyai karakter yang terpuji, akhlakul karimah. Makanya nanti kata Nabi, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khulqi. Ini Nabi. Allahumma kama ahsanta khalqi, ya Allah sebagaimana Engkau berbuat baik, bikin indah jasadku, tubuhku, maka berilah kebaikan akhlakku, budi bakti. Niki doa Kanjeng Nabi, ya Allah sebagaimana Engkau memperindah tubuhku, memperindah jasadku, memperindah kejadianku, maka perindahlah akhlakku. Doanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku sering doane ibu-ibu, mak-mak glowing-glowing, mbak-mbak itu, oh, sing glowing-glowing. Sing kinclong-kinclong, oh, tak doakan semoga akhlakmu sejati parasmu. Mama glowing, mama wedak kebo, mama wedak FIFA, mama glowing si bujune glungkume, diwangi bujune glungkume demi dirimu glowing mak. Ini ku Rasulullah tidak ada sifat-sifat seperti saya saat dari ini ku boleh nih. Dan Nabi CNN. Jadi seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf dulu yang menceburkan Nabi Yusuf ke laut oleh Yahuda dan seterusnya, itu akhirnya jadi Nabi. Dari wali akeh, mungkin isi apa jahat atau nyapo rapok atau biye, akhirnya ke stopo ijazahan nunggu sekali jadi sunat kali jaga. Dulu Sunan Bayat kaya apa, adipati yang kaya, yang kejam, yang pengis, yang otoritas, keras, diktator, akhirnya jadi wali. Oke, asalnya mau perapatan tapi bukan haji, ya oke. sorry, kuyon. Loh, mana lu ya oke? Gitu. Ini kalau Rasulullah utusan-utusan Allah kok, jadi semua itu orang-orang yang baik. Nabi Nuh naik sampai ke Nabi Adam, gak ada yang tidak iman semua. Baru itu Nabi Nuh, wah wes rusak semua. Nabi Hud rusak semua. Nabi Soleh rusak semua. Allah dalam ini ingat ketah kita syukuri dan wajib kita syukuri bagaimana kita bisa merasakan kontribusi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk Mas Mugis diselamati di sini. Lagu pembuka sekira lagu biasa nih sing bisa tinggi gil kalau. Sifati murid ingkang bagus, iku limo
Oh,
yang tidak bisa kita kendalikan,
berarti kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Berarti nuruti hawa, berarti tidak iso merangi nafsu. Itulah orang yang hebat, orang yang kuat. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu, kita bisa mengusui nafsu. Kalau tak jelas akan pikir, nafsu itu nafsu apa? Nafsu amarah. Lupa amarah, mungkin kerajaan nafsu ini tidak mengajak kepada kebaikan, tapi mengajak kepada keburukan. Makanya disebut amarah. Fa'inna amarah dibisuri pa'abut min jahliyah binadiri syri wal lawmi. Jadi nafsu ini tidak pandang bulu, bocah cilik, bocah nom, setengah tua, tua sampai wis bau tanah sekalipun. Napa? Oh. Barokah. Allahumma bosok. Bila Allah. Makanya awak ini miliki dari putune Nabi Nuh, masih mau main dia lah. Jadi masih mau tes dia. Jadi putune Nabi Nuh berarti nek awak ini diurut mesti leluhur yang awak ini bisa nembak perahu Nabi Nabi Nuh. Berarti mudah-mudahan jadi orang yang baik. Soalnya apa? Buah mangga jatuh tidak jauh dari pohonnya. Berarti apa itu aja sampai jadi film sing atur sama itu. Makanya, lihat ini bila aja jadi film sing dipangan codot akhirnya ditoblok ini ini kulon masuk ingat kita film jeblok. Jadi kita punya silsilah sanad seperti Mbah Bayi di sing ngapi kulon muga-muga dados wong sing di sini ada zaman Nabi ya pun cerita iba belak jeblok. Ini ki orang di rekayasa is munculnya orang jeblok mau. Matur kepada baginda Rasul, ya Rasul. Kulo niku duwe pompo. Rupane abang. Unta lanang. Terus kulo jujur ning karo unta itu rupanya yo abang ini apa ini? Jadi abang karo abang ini kok terus anak ini kok terus ngomong ini orang ini terus ini padahal kan buah itu jatuh tidak jauh dari menurut. Jadi orang saya mau koyak mimpi yo, butuhnya orang itu ada bapakku. Ini untuk kalau orang yang kuat. Lah terus untuk ngomong abang gitu, panang kalau untuk itu abang, niku punya anak rumah ini loh. Gitu, please. Iku ditutup dulu. Terus mari ngoten matur dhateng Kanjeng Nabi. Ya Rasul, kula niku putih, bagus, ganteng. Mungkin ganteng identik dengan putih, mbuh nyapa. Padahal kalau wong ayu identik dengan putih, padahal wong putih kuwi wong mesti ayu, cocok karo wong sing ndak ayu blas. Malah ayu sing ireng tapi manis. Barang di singgir putih, wah, empat sehat lima sempurna. Tapi kadang lah, ayu ini mesti putih. Ada luar mesti bejal di corosin, ayu barang yang gila, luar mesti lah ayu. Mak kebetulan dia menang kulit resi kalau kan. Lah, dia ini ku putih, kadang bagus oleh lucu ya, putih. Gila pemirin. Mana mau ganteng, putih, mau oleh rapi, gila. Mau warnanya kaya sapi perah kelontek kaya manu. Jadi ini wong bagus putih rapi kalau wong ayu putih lah kok anak ini roh
dulu anak tes Cina. Anak ini apa? Ireng, pakai rambut yang bintik. Ya Rasulullah, niki kulo bagus, bujuk kulo ya Allah. Kulo kok letak kalau mereka itu terus ribu. Niki jangan-jangan ada penumpang gila. Gitu kok ini? Kalau aku udah mati. Kalau aku udah mati, bakal nanti ya putih itu. Berarti modelmu ini lakunya padang nih. Gitu ya. Ini lho Pak, gitu. Lalu anak ireng matur datang sini kanjeng. Kanjeng tadi itu tiba di anakku lho kok. Ireng itu begitu. Sebenarnya kalau kanjeng Nabi enak pernah, kamu juga pernah untuk abang. Terus si melanang abang, si itu abang. Tapi anaknya orang abang ireng, enak pernah. Ini enak. Jadi aku mau cerita ceritanya si awal. Sekali kali kaji Nabi dibuat apa tindaknya kok kui, kok anaknya kok ireng. Wong bapak imbo ya pak. Niku mungkin bapak ini sih kaji Nabi ketemuan bapak ini. Besok jawab diri anakku yo. Berarti bapak ini sih kui anak sih ireng mau kui. Berarti buah jatuh tak jauh dari. Oh. Jadi gak nyontok nih yang butuh dasar sih jelas ini. Cuma kelompok-kelompok. Untuk kontima akhlakul nafsu. Jadi nafsu ini mengapa? Nafsu ini dikatakan amarah krono amarah niku ngejak dengan barang sing mesti niku oh ya ngaji rasir ngaji nafsu apa ini? Ayo sholat, rasin sholat, nafsu apa itu? Ayo ibadah, gak gelung ibadah, nafsu apa? Haji gak istiqomah, uyu apa? Pembakalan, tekani mulut tanpa. Ini mau ya, senang juga tak ketuk ibu. Hadir atur lakno dia di sini halal nake ujung di kami dulu kau adian ini lalu di ujung kala lalu itu nafsu itu mengerti tidak akan nafsu itu mengajak kepada kebaikan. Tidak pandang bulu usia dini, muda, setengah tua, tua, bahkan sudah bau tanah, tetap punya nama. Fa inna amarati bisuhi mata'ud min galiha binadili syaibi wal harumi. Ligu. Wa inna amarati bisuhi mata'ud min galiha binadili syaibi wal harumi. Ini sampai pikun sekalipun. Sampai pikun. Maka ini ketika kita rasakan. Walatawum bil ma'asi kasuh syahwatiha. Innal hawa yukawin. Innal fa'am yukawin. Terus. Nafsu ini adalah butuh. Butuh makan. Innal fa'am yukawin syahwatan nahi. Walatau bil ma'asi kasu syahwatiha inna tu'ama yukawi syahwatan na'im. Terus ini merupakan bahaya hawa nafsu yang oleh Nabi Muhammad membawa syariat, membawa agama supaya kita menjadi orang yang berakhlakul karimah, bisa memerangi hawa nafsu nafsu. Terus ketika kita punya nafsu amarah ngajak elek, ngajak si morapi, dituruti apa orang? Yuk, kok turuti? Nani? Loh, Nabi itu begitu sayangnya, ya jangan sampai umatnya, ojo sampai pulau jenengan sedoyo niki
dikuasai oleh hawa nafsu sampai kita terjebak terjerumus kelembagaan dan kemaksiatan. Ini Nabi Muhammad dan awal ini malasih merusak dijadi. Jadi lebih sayang kita apa kayak Nabi Muhammad? Jawab. Lebih sayang kayak Nabi Muhammad nopo kita? Lebih sayang? Yalah. Apun mendalam dia bang. Lebih sayang kayak Nabi. Jadi Nabi ini lebih sayang kepada umatnya daripada kita sendiri kepada diri kita, daripada sayangnya kita kepada diri kita. Bukti ini awal ini ngelakami barang yang lagi los ya pun karena rusak. Loh Nabi kenapa tidak rela umatnya rusak tapi awal itu kok lilo dan tiba masih rusak. Rusak iya rusak ditempel dan jadi orang anu orang perawatan orang rusak itu tidak asal. Bisa diinjak jalan. Kanjeng Nabi sangat khawatir seandainya umatnya melakukan maksiat. Gini begini. Loh, tapi diri kita, awak diri, los. Nabi sangat kecewa atau sangat prihatin. Mana kan? Kanjeng Nabi ketika nilo, meros. Mersani kanjeng Nabi, wahadat alaihi salam yang biadab nek noleh dengan senyum kanjeng Nabi biadab nek noleh iwo menangis jajarnya apa? Ketika menengok ke kanan senyum nyawang umat-umat di sini suargo nyawang umat-umat di sini lagi kata. Tapi ketika menengok ke kiri menangis kenapa? Melihat anak putune lakoni dosa dan kirumin roh. Oh, kalau orang tua bilang tentang sepanjang jaringan studio, bangga, senang, marah, bunga, bingar, menaipun, ninggalin kawan dan kalau jaringan studio dari Unikiwan dan majlis ini, gue dilupas kiri itu, suatu fatihah tahlil, ikhlas, mu'awad, ditahil, mu'awid, ditahil. Saya gue dilupas. Iki ngarep-ngarep yang sepanjang jaringan studio, bangga, bunga, bingar, menaipun, senang. Berbunga-bunga hatinya karena apa? Nunggu kiriman soko anak putu ayah kirim tumo, kirim fatihah, kirim tahlil surat ikhlas, mu'awidat tahi Allahumma amin. Ini dulu kroso awa ini dulu suwan bisa awa ini dulu suwan ingat so pengeran, mesti ngarep-ngarep tunani anak putu dan juga anak sing sholat sing dungani pada waktu ini iya benar? Ini dulu kroso, jumlah kok ini dulu kroso. Coba kalau kita sudah suat kepada Allah, pasti harapan besar kami pulau jenengan suyuk adalah nyaduk doa, nyaduk doa saking umur raya. Setiap malam, apa ini semen mari? Yang kau batu? Berita. Ini kau boyo, kau ini no. Ini bila kamu bisa nih karena kalau kami pulau Fatihah arwah-arwah ingkang disebut wonten ngajeng wau ingkang dipuntulis wonten lagu wonten kardus iki ngono jadi orang yang kardus iki orang yang antumu sing salah sapa bantu. Jadi mungkin kan sing difatihai kan yang tinggi lugu terus nami-nami sing diserat wonten belaku arwah ingkang dipun sebat wonten ngaji mau sing wonten jeruni kerdus jadi sing ditulis temeni kerdus oleh kiriman nopo sawab doa ganjaran menunggu. Kalau kosong, apa itu urung ditulis segini ya? Orang ada yang gede.
ini rontok-rontok itu perabatannya naik tinggi, rambut pulau ibu be pulau yang nongko lah udah tak bodoh berarti gue mau sadar tapi lu gue yang harus sholat sadar nih itu panggilan hati ya iya dong, gue mau ikut siapa Pak Esu, apa terus ini ki kali itu kaji rogi ini pengenang ustad usul rogi gambar ongo di mana gitu ini ki lah terus Pak Kusel yang bodo ini si rogi ini Nino dia ini ini itu bisa mau perapatan malam lagi awak dulu rasa gitu. Jadi ketika sudah niki ditulis banget niki nyado kiriman doa saking putra-putra saking kanca-kanca. Kanca-kanca kan. Wis ora butuh duit. Sang wakil ora butuh. Wis boten butuh, itu mau butuh. Jadi rezekine duit. Ngene lho kanca karo ngene lho. Awake dhewe dhisik jaman ning wetang. Ning jero ning wetang iki ikin buat gitu ijal butuh duit orang belas lu jadi pak cik ini kalau duit atusan yang lu belas sekurang lu belas nasi kebuli ya belas makanan yang lezat-lezat orang kopi sih larang-larang espresso gak jadi yang juru otak kok kalau sih di mencet apa bahasanya? Sedot nutrisi dari ibu orang ibu, sampai ini misalnya mau ngiling tuh kalau kaya jirung paham, jirung paham ya kan, sampai ini jadi kan disik itu pas sekali kan ini hamil putra jadi kan sini, jadi kan gimbal itu makamnya lewat nama jajah kok sekolah gigi sedoi boe anakmu mil jangan jadi anisin zaman yang kerewetan pada para aku di sini zaman yang kerewetan ini boh petau di dula wes semua yang jero langsung gabungan tidak boleh mak mana ni belok petaniku apa coba yang dibutuhkan ketika kita belum masih di alam hamil alatul hamli dunia kandungan tidak butuh apa-apa orang butuh glowing-glowingan skin care makan sak cukup wes cukup nih kum selama 1 tahun 9 bulan wes brojol apa sih butuh nih mie cucu wes sama mie tau sampai orang tahu ini ada sebelum di sampai orang tahu ngeratuin sampai orang tahu aku di sini wis di sampai orang ya cik makhluk titik ibu titik jari ibu aku jari ibu aku ini sangat di sampai pas sampai kok saya ingin dia mau kami lo aku ini saya gak akan di sampai Pak Judin gak akan di sampai atau Pak Tau agak nih iku dari sini sini boleh nama wau jauh kandungan selama bila tau setelah 1 tahun wes ini susu asi asi ini kurang dibantu karo susu apa kaya sih ngapain Nutrilon OSGM oh sebarang pokoknya dari 0 bulan wes mari makan diri sudah coba lah wes mulai tumbuh kembang ya wes mulai gitu loh kebutuhannya wes mulai dia rawon bakso sate gulai eh sembarang kepecel lah wong kewan ini sing daging ya daging tok sing tumbuh-tumbuhan tok lah itu loh sembarang kok ya jadi dan setelah itu, wes people-nya,
timbullah hawa nafsu. Makanya sampai Allah semula terakhir itu Nabi ini membawa umat manusia minal akhlakil madhumah ilal akhlakil mahdubah wal mardiyah. Dan berarti siapa musuh kita sebenarnya adalah diri kita. Musuh yang wajib disitu ya wajib ini. Lalu apa wajib musuh? Enggak. Ketika kita mau melakukan keburukan harus kita hentikan. Ketika kita mau melakukan kemaksiatan harus kita hentikan. Kita stop. Berarti kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Berarti kita bisa apa namanya menjaga hawa nafsu dan menjaga diri. Ojo sampai keceplung, kejegur. Nego ini lembah kemaksiatan. Kuluma menunggu. Berarti lek enek nafsu sing ngejak elek, apa ide ini nuruti nopo nyaga? Berarti lek disebut meningkat di atasnya, jadilah nafsunya nafsu lawama. Nopo? Lawama. Lawama tak taruh. Jadi nafsu ini muka-muka kayak duit orang nafsu amanah. Wis nafsu lu kok lapa mahi ya? Karena nafsu yang terhujat, nafsu yang tercela, nafsu yang terolok-olok, nafsu yang tertindas. Mana orang istilah sabar Allah nerima rumah guys. Yang sabar rezeki ini juga yang kalah orang kalah rezeki ini baru yang kuat tujuh ini papa. Makan ni kau ni akhlak tu, kali sini nyesor orang asor, orang tidak sor, sini luar jurang luar. Kau ni berubah suri malin dari nafsu amarah menjadi nafsu, apa bu? Lu kok lama mungkin? Karena nafsunya adalah nafsu yang dihujat, nafsu yang kita hujat. Ketika nafsu ngajak belok, kita cegah, kita tahan. Berarti inilah yang disebut nafsu lama. Lu lewis lama, berarti kita perang. Dengan siapa? Dengan diri kita. Apa juga yang orang ngaji, ala ngaji. Berarti kan perang. Gini lu betul? Sering ngaji, Pak, pesel. Bangga haji, berarti kan perang. Nafsu lawama. Pertama kayak paksa. Koyo-koyo awalin makso, Pak. Makso. Nafsu yang tidak baik kita paksa. Maka ada orang Islam zaman santri disik riyambo diliwangi tirakat poso 40 dino rawat orangan suku 40 dino terus pada 40 dino naik simple terus sampai 10 tahun sampai 6 tahun sampai tua apa puluh sampai puluhan tahun itu untuk apa? Untuk memerangi hawa nafsu. Maka itu dipenuhi istilahkan wala tarum bil ma'asi kasur sahwat ya inna tu'ama yukowi sahwat an-nahi wala yasalli wa salli ta'iman abada ala habibi dalam surah ini ku mata ni ku wala tarum bil ma'asi kasur sahwat ya inna tu'ama yukowi sahwat an-nahi. Jadi makanan ini bisa memupuk, bisa menyuburkan sahwat. Wong sing panganan akeh, syahwat iki gedhe. Akhire para kiai sepuh putra tirakat. Mangane ana istilah lagu Jawa, weteng ingkang duwe. Mila mengi. Nah terus nafsu digambarkan wan nafsu katifli intu menusyat fa'alaku birobohi wa intafribu yang fadini. Jadi nafsu waktu kalau bocah kira senentil pula kali tak sikut. Lek wis katon nentil ora iso disapih. Mula kudu disapih, mule disapih yo iso kesapih. Wan nafsu katifli intu menusyat fa'alaku birobohi wa intafribu yang fadini. Asifawa hawa hadiratu wal liyaw inal hawa manna wal layusim au yasini
ya wa ya bil akhmani satimatul bakir ya sahadil ma'afala usini am hasanat ala jatan lil mariko tilatan min haibulam yadri anna summa fit tazani wa khshadda syabisa min tuin wa'in syabari wa rubba ma'masa bin syaru minat bu'omi. Apa betul? Kholifin nafsa wa syaitana wa syihima wa iluma mahabbakan usafat taimi wa la tuti' min rumah husman wa la hakama fa anda ta'rifu kaidal husni wal hakami. Apa betul? Bismillah. Niku koyok wonten niku dados Nabi membawa kula jenengan sedaya untuk meninggalkan akhlak yang buruk menuju akhlak yang terpuji. Allahumma minal akhlakil madhumah ilal akhlakil mardiyah wal mahbubah. Lah kowe lelis terus nafsu ne nafsu apa mau selali lho ya dijene 5 menit ya lama akhirnya nek wis dihujat dihujat akhirnya nafsu ne kutuk apa bu? Kutuk orang kusuk ya sendiri-sendiri lalu jadi nafsu si kusuk ini ku nafsu si jadi nafsu mut makin Allah Allah ayo muka-muka hawa itu jadi nafsu ini wis mulai wis lawama jadi nafsu mut jadi perapatannya muka-muka lawama bisa perang ini perang tapi ini gambar kodok-kodok ya kodok si ini kali jauh kompian. Mata ni. Inilah proses pulang dengan soyo dari akhlak yang terjelek, akhlak yang tercela menuju akhlak yang terpuji. Ini adalah melalui proses nafsu. Apa mahu pertama amaro lawama sampai nafsu mut. Menikulah gambaran yang harus dan wajib kita kita syukuri kontribusi Nabi Muhammad bagi dakwah membawa umat manusia nanti semakin kita sedaya sakit nanam sakit hidayah pun Allah taufik pun Allah sakit dari kereta pun Nabi Alisani pun Amin Allah. Nah dari Nabi Muhammad turun kepada para sahabat para wali tapi para wali-wali para ulama termasuk dari ini guru kita Al-Maghfurullah yang gula mentah mentarbiah didik termasuk yang sepah kula jenengan tetes ngeten menikmati kita ngertes agami kita ngertes syariat ini adalah tidak lepas dari kontribusi jasa besar guru-guru kita orang tua kita sing dalam ini kita kirimi doa kita kirimi wawasan sobul tapi khalan satelasi Alhamdulillah inilah harapan para leluhur yang sepah kula jenengan imamatiku seneng dengan liawa ini iso kirim tumu ngaji gula ilmu bonggo bingar manai kalau diketok ini Masya Allah kutuku dan kondok ngaji Alhamdulillah apa-apa jenengan sesang konsuan sari nama sumari bingar jenengan rutinan tetap naos mirna daudipun Allah tafsir-tafsir al-Iblis daudipun ngaji Nabi Ingulah para pengawal kosida al-Qur'an dan Al-Qur'an Imam al-Busiri Tansanis-sanis untuk ini matur usul sana pada semua kru Ojo-ojo son Jokowi, Mas Galang CS dan semua kru ingkar support dan berkontribusi terhadap pengawasan malam Senin ini mungkin kita terus jariah pulau Panjenengan Sedoyo saya sangat begitu petik tunai itu panen banyak orang diomel yang termasuk infak panjenengan studio sebagai wakil dari tiang sepanjenengan cinti gede no di pinter no dididik di keluar tak opo faktor segitu datang tiang sepan segala besar dan banyak kita membalas budi baik orang tua tasik kirim sakit paku kirim segitu dan alhamdulillah kita niki mangki jamaah asing sangat dan kakaknya sangat tahlil sedoyo koyok nopo bingai dan ngurung-ngurung jenengan tiang sepah ngurung jenengan ditahlil sang ini kaya ini jadi orang undangan terus gue berkat kita berkat kita
berkata sedang saksi, berkata sedang sahur kita. Dalam dalam tahap ini berkata umum keluar asli ini berjalan tak kira ini di jalan yang sesuatu lagi dengan umum ini loh tidak kira itu ini ada apa sih ini gue pengerus diteliti umum mukis kelas pantalan kenapa harapan besar yang sesuatu lagi jadi nombor risk ini pun tutup dunia malik, tutup rawat, tutup sekolah apa mau ini foto kukuli tutup sate tapi doa pulau dia dengan suruh kayak jemurin di sate wau apa rawat sesuai dengan usia kalau bisa gue kayak Pak Gustol ini ha menegai galun ha menang SCDS di grup di grup mau sate Ramani, ngaji keset malam Senin. Yang perlu kok kesakit, ada kuat perlu saja. Dan tidak kemarin mati suki atau yang bodoh. Yang mati keserak ke kayu, mati buat bakulan dewi, kalkulatoris lepas, setir, serang delok, ini, ini. Kalkulator ini bila boleh jamu wes ini jutaan ini ini tak bila dong ini terus bila jelas ini gak pondok ya sorry macam saya ini lah di siar orang perangkatan sama ya jadi surah tahu maaf enak-enak bila semumat sama kesel ini ku jajari rezeki ini bintu mani gitu rezeki ini bintu mani kolesterol, kencing manis, darah tinggi, wah kok nanti gerbel ini aku udah coba beda beda tapi rizkinya itu dewi-dewi, rizkinya beda-beda rizkinya beten mungkin ada sesuatu dengan Ibu Sya Allah dengan kardus ini, rizkinya nopo rumah pulau panjang dengan setelah pun, muka-muka nopo sih, kita istiqomah setiap dari malam Senin kita pada ilmu terus ketepatan dari ini malam pahing, Senin pahing kita sangat kali tahlil dan sangat-sangat sih tak terasing mungkin-mungkin dan terus jadian pulau banyak dan setelah dan nanti yang sepanjang dan guru-guru dibuat terang di Allah subhanahu wa ta'ala dan jaman asing hadir dengan rawuh kita akan mungkin-mungkin terus pun balik kesehatan lebih banyak panjang umur istiqomah ibadah rizki dengan alam yang berlengkap di khusnil hati para lamin untuk di soli-soli yo saat dari talir sampai nanti sepak tahun tinggi yang disawari maju monggo Patarok dihantar kepala ini agak di persediaan yang mana Pak Isi ini monggo sing bawa anak-anak di sini Patarok monggo Mas Mugis alamat anak soleh alamat Oh,
Inna
Allahumma
وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكيل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العادي سبحان الله وبحمده سبحان الله العادي سبحان الله وبحمده سبحان الله العادي سبحان الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله Wa'afi'in wa'afu'atun wa'la ta'kharna syuruhun
menetapkan yang bertahun wawahkan yang berlaku berok terlihat wawahkan ya Allah akhirin menjilahun wawahsyik matur kodahun wadakihim minah kodaya kaman akan lakukan dengan wawahkan dalam khadam terlihat wawahkan khadam kesejahit wawahkan khadam amin wa'idhum min azabil qabri wa min azabil nar wa'idhum min azabil qabri wa min azabil nar wa'idhum min azabil qabri wa min azabil nar wa'idhum jannatan mabrur ma'alladhina an'amta 'alayhim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika fadlu wa dhalika fadlu ya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim daiman ala I'm
Salawat Nabi Muhammad.